Siapa ya yang buang ini ya? Alhamdulillah dapat rezeki. Banyak botol-botol plastiknya lagi. Halo, Pi. Gini, Mi. Oh iya, Pi. Mami itu mau ikut arisan ya sama ibu-ibu tetangga sebelah. Mami juga udah ngitung kok. Pengeluaran biaya warung sama pengeluaran biaya makan kita. Mi, HP Papi lobet. Tapi Papi mau ngomong serius. Ih, ini juga serius tau, Pi. Papi mau bawa tamu perempuan ke rumah. Apa, Pi? Nanti Papi kenalin. Apa? Papi tuh tega banget ya, Pi. Mami gak nyangka kalau Papi tuh kayak gitu. Papi tuh benar-benar, Papi udah gak setia lagi sama Mami. Mami gak nyangka, Papi di luar sana main sama perempuan. Terus Mami kenalin sama Mami. Aduh, coba dong Papi pikir. Mami itu gak pernah mau ya, Pi, kalau Mami dimadu. Ini, aduh, mati. Mami kenapa sih? Gak apa-apa kok. Mami cuma lagi bingung nih. Beli kertas nasi di mana ya? Kan udah malam. Oh, dikirain apaan? Boni. Iya, Mi. Boni ikut Mami ya? Ikut beli bungkus kertas nasi, Mi. Stop, Mas. Ada musola. Aku di sini aja. Rumah saya udah deket kok, Mbok. Bukan begitu, Mas. Saya mau sholat di sini. Ah, si Mbok mau nenangin hati dulu. Tapi jangan tidur di musola ya. Saya malu sebagai putra daerah. Itu saya yang malu, Mas. Mas Mul tuh orangnya baik banget. Ngerti sih Mbok tuh nggak punya duit, nggak punya ongkos. Tetep aja diputer-puterin nganterin aku terus. Aku yang malu, Mas. Biar si Mbok di sini aja. Yaudah, pokoknya jangan kemana-mana. Nanti saya kesini lagi. Ya wes matur nuwun ya, Mas. Piye iki mbukae? Alhamdulillah. Matur sembah nuwun ya, Mas. Assalamualaikum. Biarin aja. Mami pulang ke Solo. Papi tuh udah gak cinta lagi sama Mami. Papi udah gak setia. Dulu katanya gak ada perempuan lain. Sekarang ada perempuan lain. Udah gitu mau diajak pulang ke rumah ini lagi. Tapi tega.
sakit. Sakit.